Bebas cukai ini. Untuk itu kita bersama dengan Ketua Bahagian MCA Labuan, Datuk Chin Hong Voi, merangkap timbalan pengurusi Lembaga Pelabuhan Labuan, untuk menceritakan serba sedikit berkenaan sambutan. Baik, Datuk, mungkin boleh kongsikan macam mana dengan sambutan Tahun Baru Cina Datuk sendiri di Labuan? Tahun ini tahun anap. Saya percaya seluruh Malaysia, semua keluarga pun berasa gembira oleh selepas pandemik COVID 2 tahun, 3 tahun, termasuk anak saya di luar negara pun kali ini sudah dapat satu peluang balik dari Sweden. Anak saya pun dari KL dan saudara saya pun dari luar negara semua balik ke Labuan. Saya percaya bukan saya saja, saya termasuk semua, termasuk kaum Melayu, kaum India semua, kawasan dusun, mereka semua pun dapat berkumpul makan malam, walaupun Cina yang serbet tahun baru Cina, tapi saya tengok semua orang pun ambil kesempatan ini, sudah terbuka, semua pun balik. Saya rasa bukan saya kaum Cina yang berasa gembira, saya rasa seluruh Malaysia semua kaum pun rasa gembira begitu orang boleh jumpa awal tahun 2023 dan semua orang dapat buat perayaan Tahun Baru Cina. Semalam kita orang beli tokong, sambayang kita orang nampak, termasuk orang asing dari luar negara, mereka pun sambayang ikut tradisi kita orang, bagi hormat kepada nenek moyang semua. Saya rasa tahun ini sudah kembalilah itu mood raya. Oh, so ada bezalah. Saya harap dalam masa depan tahun ini kita harap bolehlah kita orang dapat bersama dengan keluarga, peluang bersama keluarga, dan juga saya percaya Labuan ini ekonomi sekarang ada down sikit. Saya percayalah selepas pandemik semua benda sudah berorek balik. So saya percaya tak lama lagi lah kita orang ada boleh nampak ekonomi Labuan akan pelan-pelan balik macam dulu. Mungkin Datuk mungkin boleh jelaskan satu yang mungkin menjadi tanda tanya, simbolik kepada tahun Arnab ini bagi maksud Cina, maksudnya bagaimana mungkin tidak? Arnab ini adalah satu binatang yang diam tapi gerakan dia banyak laju, kan? Dan Arnab pun dia banyak apa, orang cakap nakal jugalah, bukan nakal macam meniaga pun dia pun tahu. Macam dia punya rumah, dia ada tiga tempat, dia punya pintu. Kelebihan dia, dia boleh tengok keadaan macam mana, dari mana masuk, dari mana keluar. Macam meniaga, apa kita orang boleh buat, apa kita orang boleh buat. And then dia pun boleh pusing ke sini ke, cari lain punya cara ke. Ini anak lah. Dan saya percaya ekonomi kita orang pun macam anda pun boleh banyak laju. Kita orang pun berdengar dengan ini anak sama kura-kura punya itu rumba, kan. So saya percaya tahun ini ekonomi kita orang pun boleh cepat kembalilah macam dulu. Itulah saya haraplah satu Labuan kita orang boleh dapat macam dulu, maju masa maju, semua orang cakap kasar boleh dapat cari makan lah, semua orang semua senang. Dan saya percaya dengan kerajaan baru ini kita orang boleh ada satu peluang boleh tukar balik macam sebelum ini, balik macam dulu. Ini saya doa jugalah untuk semua orang senang, sehat yang penting. Sekarang sekitaran jumpa semua pun bukan cakap hanya Kung Ifa Choi, dia tambah satu, dia mau sehat sudah. Yang jaga semua malah jagalah, walaupun sekarang COVID sudah kurang, tapi saya harap semua warga Malaysia, rakyat mau jaga personal punya apa itu kesihatan, jangan terlampau kumpul terlama, itu sajalah. Baik, terima kasih. Berkira mungkin itu saja kesempatan yang kita ada. Jadi kita akan kembalikan siaran bersama rekan-rekan tugas kita di Angkasa Puri. Silakan.